Iran mengaku telah memberikan keterampilan berperang kelompok militan Palestina Hamas untuk menyerang Israel. Namun mereka membantah terlibat langsung dalam penyerangan tersebut. Misi Iran untuk PBB tegas menyatakan bahwa negaranya tidak terlibat langsung dalam serangan infiltrasi Hamas yang dilakukan pada Sabtu 7 Oktober 2023. Meskipun mereka mengakui bahwa Teheran telah memberi para pejuang Palestina keterampilan yang dibutuhkan untuk melancarkan operasi melawan Israel. Namun Iran menyerahkan keputusan kepada Hamas kapan dan di mana serangan dilakukan. Serangan dilakukan disebutnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Misi Iran lantas merespon soal tuduhan keterlibatan negaranya dalam serangan Hamas. Menurutnya, tuduhan itu dimaksudkan untuk mengkambinghitamkan negaranya dengan pihak lain. Selain itu, digunakan juga untuk mengalihkan kesalahan. Hamas awalnya mengklaim dukungan langsung dari Iran dan Hizbullah Lebanon atas serangan infiltrasinya. Namun pernyataannya itu ditarik kembali dengan menyebut jika Teheran hanya memberikan saran tanpa ada bantuan langsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.